Halo pecinta MBA channel, jumpa lagi kali ini dalam episode membahas mengenai cemeti Ali. Karena saya lihat penggemar cemeti Ali itu banyak sekali ya, banyak sekali yang WhatsApp saya nanya-nanya mengenai cemeti Ali, ingin memaharkan, dan sudah banyak sekali cemeti Ali yang asli dari saya sudah termaharkan ya. Kali ini, video ini saya ingin menunjukkan cemeti Ali yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Saya mau menunjukkan yang ini. Kalau teman-teman lihat, ini ukurannya besar ya. Wow, belum melebihi kepalan tangan saya. Ini besar sekali. Ini tua dan antik kuno. Kalau teman-teman lihat, di sini ada rajahannya. Ini rajahan yang biasa kita lihat di cemeti Ali, yang biasa tertulis melalui tinta. Nah, kali ini dia rajahnya menggunakan tangannya, dirajah, diukir, jadi akan lebih awet dan alami. Kalau teman-teman lihat ya, ini jelas sekali sudah tua. Ini peninggalan, ada rajahnya, teman-teman lihat semua tulisan Arab ya. Nah, kalau masalah manfaat kan teman-teman bisa browsing di Google atau di video sebelumnya saya udah jelaskan, dan bahkan ada pengujiannya juga. Mungkin nanti akan saya melakukan pengujian, tapi nanti ya, nggak sekarang ya. Ini di video ini hanya mengulas fisiknya aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini terlihat sekali sudah tua karena ini peninggalan. Saya dapat ini dari salah seorang asli dari Kalimantan. Ini adalah peninggalan dari orang tuanya, jadi turun-temurun. Karena memang sudah tidak dirawat, jadi diberikan pada saya dan saya maharkan. Kalau teman-teman lihat ya, ini kayunya kayu ulin ya. Saya yakin ini kayu ulin. Secara fisik tampilannya bagus sekali. Saya sangat suka benda-benda kuno, benda-benda tua, karena akan mengandung sejarah dan tuah juga pastinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini adalah tempat menyimpannya, sudah dirajah juga sama orang ya. Mungkin ini hanya menggunakan tinta atau spidol ya, tapi ini dari sarungnya aja atau tempat menyimpannya ya, terlihat. Ini sama yang ada di sini ya, ini rajahannya. Oke, kalau kita mau bandingkan dengan cemeti Ali yang biasa ya, saya ada dua macamnya. Ini teman-teman lihat, ini sama kayu ulin. Ini juga kayu ulin, ini ukurannya lebih kecil lagi. Cuman yang ini tidak ada rajahnya, ini ada rajah menggunakan tinta. Kalau ini rajahnya sudah diukir sama, terus terangnya pasti ahlinya ini. Itu. Ini fungsi cemeti Ali seperti dijelaskan sebelumnya, untuk perlindungan, menangkal hal-hal buruk seperti santet, telur, guna-guna. Lengkapnya di video sebelumnya dan ada video pengujiannya. Kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai detailnya. Ini walaupun sudah tua terlihat masih utuh ya. Ini alami, dibuat oleh tulisan tangan, dirajah menggunakan ukiran. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berminat, boleh kontak saya untuk maharnya berapa. Nanti ada juga di Tokopedia saya, teman-teman bisa langsung memaharkan di sana selama stoknya masih ada ya. Harap bertanya dulu. Barangnya masih ada. Benda-benda seperti ini hanya titipan ya, jadi bagi saya ya, saya sebagai perantara untuk menyalurkan benda-benda yang asli, yang bertuah, daripada teman-teman mendapatkan benda-benda yang tidak jelas asal-usulnya, karena benda-benda seperti ini banyak palsunya di luaran. Mungkin sedikit aja ya mengenai video ulasan mengenai cemeti Ali ini, semoga berguna dan teman-teman jika tertarik boleh menghubungi saya selama benda ini masih ada, dan ini hanya ada satu ya. Oke, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.